Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita dah sampai di Indonesia. Ini site kegemaran kami. Di kampung tersusun mawar tepian desa MTD di Cameron Highland. Di kampung raja ni lah. So hari ni kita nak pasang solar untuk surau. Surau ni dulu kita nak pasang dah solar. Tapi masa tu surau tu kayu. Betul dia reput banyak lubang apa semua. So penduduk sini dengan apa sumbangan orang ramai bina baliklah surau ni. Boleh nampak lah surau ni dah jadi batu dah. So kita datang balik nak pasang balik benda sistem yang sama. So sistem yang lama tu dicabut, dipotong-potong, di dismantle lah panggil lah. Dan kita nak pasang balik sistem ni. Sangat asas ni sebenarnya. Untuk lampu je. Panel 100 watt, bateri 33Ah, lampu adalah 4 atau 5 macam tu. So hari ni kita akan pasang balik lah ikut kesesuaian. Mungkin ada lampu yang kita akan on daripada malam sampai pagi. Just nak bagi pencahayaan kawasan sekitar ni. Dan ada yang kena pakai switch lah nak jimat. Sebab panel pun tak besar, bateri pun tak besar. Kita kena pandai kira lah yang mana nak biar on, yang mana yang nak ada switch. Dan konsep untuk sistem ni semua all DC, 12 volt. Panel, VOC dia 20 lebih sikit. And then bateri 12 volt. Lampu pun kita gunakan LED 9 watt. DC 12 volt juga. Kita ada extra daripada projek yang sebelum ni kita pasang kat kampung asli ni ada 6 watt punya lampu. Mungkin kita pakai kot untuk landas ke apa. Okay. Macam biasa kita nak tengok lah untuk posisi panel solar. Tengok matahari naik belah sana, timur di sana, barat di sini. Dan yang mudah naik lah nak panjat dan mudah untuk maintain. Mungkin bumbung tepi ni kita akan tarik paling bawah sekali lah. Panel tu tak besar pun, tengok panel. Panel ni panel 100 watt. Adalah saya dalam 2 kaki darab 3 kaki kot ni. Mungkin kita bersihkan dulu nak bagi dia efficient. Bateri tu sebabkan lama tinggal, bateri tu dah tinggal 10 volt. So kita harap-harap boleh di-charge balik lah masih hidup lagi. Kita bagian dalaman surau tu ada switch bagian tu pun lah. Ini dalaman surau tu. Jadi saya rasa ni kita buat setup semua ni untuk setting AC lah kalau dia tengok ni apa semua. So kita dah jadi tempat yang kecil lah, letak bateri ke dia dah di bawah ke di atas ke. Dia ni dia letakkan satu hidup ke semua receh lah, nak bawa ini nak tarik-tarik semua ni. Dulu kalau surau kayu tu banyak lubang-lubang yang main dulu aja. Ni dah batu memang memang kita fikir macam penting kena kat surau kayu tu jadi dan lampu tu mungkin lampu tu dia bagian luar saja. Okay. Okay, ni panel solar kita guna tu. Kita tak gunakan for dia tu. Kita masukkan wire. Lepas tu terus kita pasang kabel lug. Kita letak kat terminal tu. Sebab panel kecil ni, panel datang, selalu panel kecil pun tak datang dengan MC4. Dan nak letak MC4 pun agak macam overkill lah. So lagi bagus kita sambung terus, masuk ke solar charge controller. Maknanya wire terputus pun kurang lah, kurang resistant. Okay, kita gunakan ni kat tu, pakai kabel lug kecil tu. Wire PV ni 6mm. 6mm ni pun actually overkill juga lah. Tapi kita orang ada 6mm dia stock kat sini. So kepitkan dengan kabel lug tu. Lepas tu letak balik kat skru terminal tu. Lepas dah ni kita akan test voltage. Lepas test voltage kita boleh letak silikon. Sebab selalunya kabel lug ni dia murahan sikit. Dia cepat karat dengan cepat kusam. Okay, so kita dah sambung ke panel solar ni. Sekarang kita nak tengok voltage dia dengan nak tengok ampere dia. So strip sikit wire. Wire pun agak liat sikit sebab 6mm. Pertama sekali kita tengok voltage dulu. Oh, tu kita nak tengok amp. Tapi itulah ammeter yang clamp pula tak bawa. So kena pakai yang strobe ni lah. Kena touch dia. Lepas kita tengok voltage dulu.
Oh, macam susah je nak strip tu. Panjang hangat tu. Sikit je. Makin ke dalam makin susah nak buka. Okay, tengok voltage. Tengok sini. Voltage. Cantik, 21.25. Okay, sekarang kita nak tengok M. So nak tengok M, kena tukar. Harap-harap kita punya fuse belum terbakar lagi. So ni pergi ke M. Okay, kita tengok. Sekejap. Okay, dah. Sekejap. Tukar DC. Okay, alright, kita tengok. Ah, confirm. Fuse dah terbakar. Tak ada apa-apa ni. So dalam ni ada fuse. Fuse 10 amp kita dah terbakar. Cuba try sekali. Okay, so tak apalah, kita tengok voltage je. So voltage dia dah elok dah tadi, 21.25. memang sesuai untuk 12 volt lah. Ha, ni satu eh, bila dah pasang dekat untuk ukur amp ni, sentiasa ingat letak balik kat sini. Ha, itulah salah satu sebab fuse terbakar. Bila dia letak kat sini, dia pergi ukur voltage bateri. Ha, memang spark lah dan meletup sikit. Okay, kita dah minta kontraktor yang buat surau ni, Wak Amit, tolong tebukkan lubang. Ceritanya kami ni peralatan memang sangat berkurangan lah. Kita orang baru keluar hutan kampung asli ni. Kita orang memang travel light lah, barang susah nak masuk kereta ni. Macam-macam barang dan barang bantuan lagi semua. Memang heavy hand tools kita tak bawa lah. Yang hammer drill apa semua tak ada, kita ada basic je. Yang screw, untuk screw boleh lah nak tebuk dinding sikit, tapi tak cukup kuat. So ni wire dah masuk ke dalam, sebab battery box tu kita letak dalam ni. Dalam ni, di sebalik dinding ni, bilik Tok Imam kot, pejabat atau bilik PA. So ni kita nak letak silikon dulu sebelum nak tutup. Sebab macam saya kat, kabel lock ni kadang dia mudah berkarat. So, lepas sikit dengan dekat tempat masuk wire tu. Ambil lah apa-apa benda, apa, kertas ke, kad ke apa. Ratakan sikit. Pakai tangan masing-masing. Pelet. Ambil kad ke apa, kotak. Dah okey. Wah, itulah mengorbankan tangan sendiri. Bagus. Tuh. Contoh-contoh yang kita inginkan. Ha tu. Ubat apa ni? Tak, yang tu tak payah lah. Okey je. Yang ni, yang dekat wire ni. Wire ni belakang tu semua ratakan sikit. Dia ada getah dekat dalam tu, tapi getah tu dah keras. Getah tu dia macam dah tak apa, dah cekang lah. Tapi yang sebaik lah wire kita 6mm. Muat lah lubang ni betul-betul. Air pun tak masuk. So ni just untuk keselamatan tambahan. Tolak je ring tu, Ras. Ring tu. So ring tu pun melekat. Okay tu syarat. Sebab dia duduk bawah ni pun, bawah panel. Tapi untuk langkah berjaga-jaga. Alright, so ambil cap dia balik. Cap ni belakang dia ada getah tau. Mana getah dia? Getah tu jangan lupa. Getah tu yang buat dia waterproof. Tengok, ni cap. Sekarang getah dia dah hilang. Kita tunggu dia ambil. Pasang balik getah dia. Ini macam gasket. Okey. Masuk balik. Then kita nak lekatkan balik. Dan yang selalunya pun kena berhati-hati, klip plastik tu senang patah. Lagi kalau yang mudah geput. So far ni okey lagi lah. Umur panel ni saya rasa hampir setahun lah. Kita orang pasang ni dulu bulan 11, bulan 12 kot tahun lepas. Itu bulan 10. Okey, kita dah naik atas. Pasang solar panel pula. Wire dah masuk dalam. Betul.
Tapi kelebihan lipo ni dia boleh naik kapal terbang. Dia boleh express delivery guna kapal terbang. Tuan pulau di mana tu? Sandakan. Pulau apa? Panel sebab experience saya menaikkan panel ni kurang, so saya nak tengoklah cara nak pasang panel dengan cara-cara dia kan. Kadang-kadang kita guna rail, mini rail. Kalau roof tile kita guna rail yang lain, so yang ni kita guna steel band. So nak tahulah cara-cara dia yang ada untuk memasang solar panel yang boleh dijadikan sebagai ikhtiar dalam masa akan datang. Kami ini lubang dia bukan kat tengah. Ke bawah dengan ke atas ni. Ha, tak pernah. Ke bawah. Tak kisah, dekatkan je. Lepas lah. Okay, kita tengah pasang lampu. Ini lampu 9 watt. So kira ni macam ruang solat ni kan. Ke belakang, ke belakang, ke belakang. Belah kiri ada satu lampu. Belah tengah-tengah bahagian imam ada satu lampu. Belah kanan ada satu lampu. So kita masuk ke dalam. Semua wayar lampu tu akan datang ke sini. Datang ke sini. Dan kita akan, ni wayar solar panel tu yang masuk daripada atas. Ini wayar putih ni yang akan keluar pergi untuk lampu luar. Lampu luar ni kita akan set auto on lah. Kotak bateri kita akan letak sini ataupun kat sini. Okay, sekarang kita ada dekat ni kampung tersusun mawar tepian desa ni di Cameron Highland. Banyaklah projek, bukan projek lah, barang-barang solar, sistem solar yang kita pasang di sini, sistem tenaga solar. Semula sekali lampu masuk ke simpang utama. Kita gunakan lampu 9 watt dan 6 watt. Maknanya total 15 watt lah, dengan panel 100 watt, bateri 33 kg. So sangat penting lah lampu di simpang tu sebab jalan masuk kan. Bila malam sangat gelap dan dia macam turun bukit sikit, orang buat kereta laju daripada Cameron. So sekarang kita masuk lagi ke dalam kampung. Itu lampu yang pertama. Okey, lampu yang kedua ada dekat sini, kita tengok. Ini lampu jalan ni. Lampu yang kedua pun kami pasang. Dan di surau nampak tu baru saja dipasang panel 100 watt juga untuk lampu asas surau. Kita tengok lagi ke dalam. Rumah yang pertama ni pun kita pasang sistem ni besar sikit lah. Ada dua keping panel 330 watt dengan inverter, saya lupa 1 kilowatt ke 2 kilowatt.
Itu untuk sistem yang ada inverter lah, output AC. Antara celah-celah rumah ni ada kita pasang yang sistem untuk basic je, untuk lampu untuk rumah sewa. So ada dalam 4-5 lampu lah. Kemudian yang kat tengah-tengah tu ada kereta tu, tu pun lampu biru pun daripada kami juga. Lain antara latest ni, ni pun ada rumah ni kami pasang. Ni panel solar ni nampak kami pasang sama je sistem macam yang tadi. Yang rumah ni besar sikit punya sistem. Dia selalu 2 keping panel je, 330 watt. Yang rumah ni besar sikit, 4 keping. Inverter dia 2.4 kilowatt hybrid. So dia boleh gabungkan dengan dia punya genset. Yang ni pakai inverter 1 kilowatt. Bukan hybrid, cuma dia boleh tukar je. Dia boleh tukar antara solar dan juga genset. Pun ada genset lah. Selalu rumah sini memang semua ada genset asal dia. Okay, yang kita tengok lorong belah belakang ni pun ada 2 atau 3 rumah, tapi semua yang asas untuk lampu sahaja. Kita pergi pasang kat dalam. Tu nampak, tu ada panel solar tu. Saya tengok nampak tak? Rumah warna pink tu. Rumah warna pink dengan rumah belah sana warna, saya pun dah lupa. Rumah warna pink ni lah ada satu panel solar. Okay, kemudian kita tengok lagi satu rumah yang kita pasangkan. Dalam sikit. Dalam ni ada dua buah rumah. Satu sistem dengan inverter, lagi satu sistem asas untuk lampu sahaja. Ni nampak tu panel solar ni. Ada 2 keping panel solar dengan sistem inverter. Yang belah kanan ni pun ada satu. Yang ni asas je untuk lampu, yang ni dengan inverter. Mari kita tengok datang melawat. Datang melawat nama dia Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benda tu? Kamera. Alhamdulillah, ini siap. Kita akan nyalakan 12 jam lah. Maknanya daripada maghrib sampai fajar. Ni akan buat tempat tandas dan mungkin tempat mengambil wuduk lah kat tepi ni. So nanti bila dah siap tengok lah kalau nak tarik lampu ke tak, kita akan letak balik lah. So ni lah surau dia. Alhamdulillah surau dah siap. Lampu pun dah ada. Maknanya dia ada juga ready untuk wiring kat sini. Boleh tengok ni, dia dah buat lah pipe lah. Jadi semua dah ready lah. Cuma itulah, dia akan dikuasakan generator. Tengoklah, kalau akan akan drop pada sendiri sebab mungkin sedikit lah pemerintah sumbangan untuk
Okay, right. Untuk penduduk kampung Wilson MTD, alhamdulillah ada surau pun dah cantik. Solar pun ada lampu at least malam. Kalau genset down ke apa, minyak habis ke, ha, bolehlah ada guna. Sebab sini yang bagus je, tak perlu kipas. Kipas tak perlu, aircon lagi tak perlu. Sebab dia dah memang sejuk. Hanya perlukan lampu je. Okay, alright, terima kasih. Assalamualaikum.